selama 200 hari. Namun dalam tempoh tersebut, kita belum melihat dengan jelas hala tuju pentadbiran negara khususnya dalam soal pengurusan ekonomi negara. Kita sedar bahawa keadaan hari ini semakin meruncing. Kalau kita lihat dari sudut kadar pertumbuhan ekonomi pada masa BN memerintah, kita telah mencapai kadar pertumbuhan sebanyak 5.9% pada tahun 2017. Malah dalam tempoh 9 tahun saya menjadi Perdana Menteri, kadar pertumbuhan pukul rata telah mencecah 5.254% dalam tempoh tersebut. Namun sejak kerajaan PH berkuasa, semua ramalan dan andaian menunjukkan bahawa trennya semakin lemah dan semakin mengucup. Umpamanya pada tahun ini dijangka ekonomi akan berkembang hanya dalam kadar 4.5% dan tahun hadapan juga ianya akan menunjukkan trend yang semakin lemah. Dalam soal saiz ekonomi, pada masa saya ambil alih kepimpinan negara pada tahun 2009, saiz ekonomi negara kita sekitar 713 bilion ringgit. Bila saya meninggalkan jawatan, ia telah sampai ke tahap saiz ekonomi 1.35 trilion ringgit. Dan kita telah pun mengunjurkan dengan kadar pertumbuhan yang agak pantas, kita telah merancangkan ataupun kita telah meramalkan kita mampu mengembangkan, membangun ekonomi negara kita sehinggalah menjadi 2 trilion ataupun 2 trilion ekonomi menjelang tahun 2022. Dalam soal hala tuju kita, kita lihat terlalu banyak yang dilakukan dalam yang bersifat flip-flop ataupun U-turn dan juga penjenamaan semula apa yang telah dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Ada juga yang amat mengelirukan rakyat ataupun ada setengah pihak kata menipu rakyat. Umpamanya hutang negara dikatakan 1 trilion tapi bila dokumen kajian semula Rancangan Malaysia ke-11 dibentangkan di Parlimen baru-baru ini, dokumen itu sendiri menyatakan dan mengesahkan bahawa hutang negara sebenarnya hanya 686 bilion ringgit. Satu angka yang kita telah gunakan selama ini dan dokumen PH sendiri telah confirm bahawa itulah sebenarnya saiz hutang negara. Saya juga ingin menyatakan bahawa dengan perkembangan seperti ini, boleh dikatakan semua bidang dalam negara kita mengalami penurunan. Umpamanya bidang pelancongan, umpamanya kita ambil contoh bidang pelancongan. Pelancong, kalau kita kira pelancong yang paling ramai, yang kedua terbesar datang dari negara China, kita dapat kita andaikan tahun ini 2 juta. Tapi Thailand dapat 10 juta. Bila 4 bulan pertama tahun ini, pelancong dari negara China meningkat meningkat dengan ketara pada 37% lebih kurang. Tapi pada pertengahan tahun ini, ianya telah mengucup dengan begitu besar angkanya, iaitu sebanyak 35%, dan ini menyebabkan kehilangan hasil pendapatan negara kira-kira 13 bilion. Bila keadaan ekonomi semakin perlahan, maka pelabur-pelabur tidak akan menambah pelaburan mereka dan perbelanjaan sektor swasta pun akan berkurangan. Pendapatan pekerja pun
akan menurun dan tren pengangguran juga akan bertambah, di mana pada tahun ini sejak bulan Mei seramai 7,000 pekerja sebulan telah kehilangan pekerjaan mereka. Nasib baik kerajaan BN telah pun memperkenalkan skim pelindungan pekerja, di mana dalam tempoh selama 3 bulan mereka akan menerima pendapatan daripada skim ini. Kita lihat juga dari segi ringgit, kita lihat masalah ringgit. Waktu saya melepaskan jawatan, ringgit berada di tahap RM3.85. Kini pada dolar Amerika, $1, kini ia sudah pun menjadi kian lemah, RM4.17 pada $1. Ini bererti bahawa tekanan kepada harga, terutama di barang-barang yang diimport, kalau dulu kita boleh beli lebih, misalnya kita boleh beli 8 biji apple misalnya, sekarang ini dengan duit yang sama, hanya 6 biji apple sebagai contoh yang mudah. Sektor-sektor lain juga menghadapi tekanan yang menyebabkan kegelisahan di kalangan rakyat. Bila komoditi, harga komoditi seperti sawit, harga sawit jatuh, harga getah jatuh, dan kita lihat bahawa skim seperti skim social safety net yang telah pun dibangunkan oleh kerajaan BN telah pun tidak diteruskan ataupun telah pun dikurangkan, maka rakyat akan menerima kesan yang begitu ketara daripada perkembangan-perkembangan seperti ini. Apa yang membimbangkan saya, ramalan IMF, ramalan Bank Dunia. Di Bali baru-baru ini, Christine Lagarde, pengarah urusan IMF, kata bahawa tahun depan, tahun yang begitu mencabar kerana ketidakketentuan dari segi perdagangan antarabangsa akan menyebabkan tekanan kepada kadar pertumbuhan dunia. Dan dia meramalkan bahawa ada kemungkinan persekitaran eksternal akan menekan ekonomi negara seperti Malaysia ini. Jadi kesimpulannya, saya berharap bahawa kecenderungan kerajaan PH untuk salahkan Najib, salahkan kerajaan BN, tidak lagi menjadi pendekatan mereka. Sepatutnya seluruh perhatian dan tenaga mereka digunakan bagaimana kita boleh menyelamatkan ekonomi negara, bagaimana kita boleh melindungi kepentingan rakyat, bagaimana kita boleh menghadapi persekitaran ekonomi yang kian yang lebih mencabar ini. Sebagai sebuah pembangkang, kita akan terus memainkan peranan kita, dan peranan ini saya tegaskan akan kita lakukan secara membina dan konstruktif. Kita tak ada niat melainkan kita nak mengetengahkan pandangan dan buah fikiran kita agar dengan pembangkang yang membina kita boleh melihat amalan demokrasi berparlimen yang sehat untuk negara Malaysia kita yang tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.